Saya seorang mu'alaf, suami menyuruh saya mengaji dan memanggil guru ngaji, tapi suami tak pernah sholat. Bagaimana supaya suami saya mau sholat? Kasihan kali ibu ini. Ditinggalkannya omaknya, ditinggalkannya ayahnya, ditinggalkannya agamanya untuk mengikut kau wahai laki-laki. Tiba-tiba kau yang diikut pula mayat berdiri. Kan kasihan kita itu. Oleh sebab itu kupesankan kepada kalian wahai laki-laki, kalau kalian sampai merubah akidah anak orang sudah bagus, tapi kalian mesti menjadi imam. Mungkin belum pandai belajar, belajar mengaji. Datangi guru mengaji. Ustaz, saya malu nih Ustaz, istri saya mu'alaf, saya mau belajar ngaji Ustaz, tapi saya belum paham. Bisa Ustaz ajari saya empat mata, jangan tahu orang yang lain, malu saya. Kata Ustaz, jangan kan empat mata, tiga pun bisa baca. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ya ayyuhalladzina amanu, ay para suami, 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 laki-laki. Qu anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, istrimu, anakmu. Naro, dari api neraka. Laki-laki, perempuan, siapa kepala rumah tangga? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, siap jadi laki-laki? Banyak yang tak siap laki-laki ini. Banyak sekarang laki-laki tak siap jadi laki-laki. Badan berotot, tegap, kumis melintang, melambai. Kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Gimana alamat kau? Jalan Nibung. Saudara yang dimuliakan Allah, dulu tahun 90, sekarang tak ada lagi. Masih ada juga lagi? Belum hijrah, belum taubat juga orang itu lagi. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka jadilah laki-laki yang menyelamatkan anak istrinya. Ibu, 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 ibu punya lima hak terhadap laki-laki ini. Udah tahu hak ibu terhadap mereka ini? Yang pertama, mereka wajib mengasih makan. Ibu udah makan? Belum. Datang jam 9, booking tempat. Sekarang sudah jam 3, kurang 15. Cuman mau makan. Dua, pakaian. Alhamdulillah, pakaian sudah dari ujung ke ujung pakaian. Tapi tadi ku tengok banyak juga yang pakai pakaian belum selesai dijahit. Tiga, tempat tinggal. Tempat tinggal harus yang layak. Tapi jangan kalian paksakan suami untuk, abang, tetangga kita rumahnya dua tingkat, aku mau tiga. Banyaklah laki-laki tak tahan jantungnya menghadapi bini macam ini. Apa dek? Kau minta gelang? Kau minta rumah? Mati. Empat, pendidikan. Aslinya suami-suami laki-laki, kalian yang mendidik istri kalian. Panggil istri kalian, baca Quran. Panggil istri kalian, ajarkan sholat. Panggil istri kalian, kalian nasihati. Tapi karena kalian tak bisa mengajar mereka, maka suruh mereka pengajian ke masjid Petisah. Betul? Datang Ustaz Munzir Situmorang, mengaji dek. Datang Ustaz Dery Sulaiman, ngaji dek. Datang lagi Ustaz Yahya Waloni, ngaji dek. Datang lagi Ustaz Uwai, Ustaz Adi Hidayat, wah, mengaji. Ini, mengaji. Abang tak ngaji? Abang nyuruh aja. Lima, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Pendidikan, sudah. Tempat tinggal, sudah. Perhatian. Perempuan itu perlu diperhatikan. Perempuan itu perlu dipuji-puji. Perempuan itu perlu dimuliakan. Perempuan itu perlu kata-kata sanjungan yang lemah lembut, betul? Makanya Nabi selalu memuji-muji. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau Aisyah yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ustaz, boleh saya panggil bini saya wahai engkau yang berkulit putih? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Tak apa-apa, menyenangkan hati dia. Mudah-mudahan diminumnya jus bengkoang 2-3 hari ini. Yang terlalu jujur. Ini banyak suami ini terlalu jujur dipanggilnya. Ya Hajar Aswad. Gitu.